Neng, Iya bang. mau nggak merit sama abang? Ih bang, ras kita kan beda. Ntar kita jadi apa coba? Genderuwo. Ya, Genderuwo. Antara genderuwo sama buto ijo sih. Asal jangan kolor ijo aja dah. Neng, mau neng. Dia tangan kaki aja di bedong. Gimana mau jadi laki lo nanti? Boro-boro mau nyari duit. Kesandung batu aja muka duluan yang kebeletak. Eh, kebab Turki. Gini-gini tuh bayaran gue gede bre. Kebab Turki. Orang kan pengen takut sama gue. Alah, bacot doang. Jemu cewek dipanggang. No, ada orang tuh. Coba godain. Yang mana sih? Itu tuh. Mana ya? Itu anjir, pura-pura gak lihat lu ya, takut. Nah kan takut sama orang aja okay. Belagu lu. Hah? Takut? Ezit lah, bentar. Ezit lah. Beres. Lihat gak tuh muka dia? Buh, kayak lo lagi tungguin sama debt collector. Ya elah, cok. Udah, segitu doang. Ya ampun, nih gua ajarin. Watch and learn. Watch and learn. Perhatikan dengan baik. Don. Alah ringan lah ini mah. Gua tuh aduh, jangan main-main lu sama gua. Gua tuh udah pernah masuk nominasi Poncong Mancanegara lo, sampai pernah ketemu setan Conjuring. Gua sekarang. Anjing pacar. Oke, selamat datang kembali di channel Livian. Jadi di video kali ini aku bakalan reaction channelnya Tokotok. Ya, aku bakal reaction channelnya Tokotok. Jadi, aku bakal reaction video dulu guys, ya enggak main gameplay, enggak main Minecraft dulu. Jadi, kalau kalian yang ingin yang menunggu video Minecraft, mohon maaf hari ini enggak ada video Minecraft dulu, oke? Mungkin ya selanjutnya next ya aku bakal upload. Sebenarnya aku cuma ingin santai aja, aku bakalan reaction channelnya ke Tokotok. Oke. Let's go. Oke. Langsung saja aku bakalan reaction dan langsung saja. Oke. Teman dan jin ya. Like belum. Tolong, tolongin gua bre, tolong. Jin, aduh gimana nih? Aduh, ini aduh. Tolongin gua bre, bro. Ya gimana ya? Aduh, gimana gua bre, gimana maksudnya? Aduh, gimana nih ya? Gua mesti gimana? Kalau lu udah bego sih pakai apaan ke di situ? Aduh, gak ada yang bisa dipakai nih, bre. Aduh, banyak itu yang bisa dipakai, buruan. Ya, pengen sih, bantuin. Tapi gimana ya? Maaf nih, bre. Maaf ya. Gue juga ngeri, anjir. Lo ngeri, gue mau mati, goblok. Gue mati di CCTV nih. Ya udah, bentar. Gue cari bantuan. Ya, buruan, bre. Gue udah gak bisa lama-lama ini. Bre, lagi ngapain? Makan, gue lapar. Lo lapar, gue mau mati, goblok. Masa gue nyari bantuan tapi perut kosong? Gue butuh tenaga dulu gak sih? Aduh, sumpah ya bre, ini tangan gue udah mati rasa. Ini rasanya udah gak kuat lagi, gue ngegam. Oh gitu? Yaudah, bentar, gue percepat bre. Di speedrun makannya. Bre, ada lampu ajaib di tas gue. Dia bisa ngabulin 3 permintaan. Hah? Seriusan lu? Ya buru, tolongin gue. Oh, ini digesek-gesek ya? Saya adalah jin pengunci lampu. Saya akan mengambil 3 permintaan anda. Apa aja? Buru tolongin gue bre. Apa tolongin ya? Gue bangsat. Iya bentar. Gue lagi mikir bentar. Oh. Gue mau ganteng. Lah lu gak nolongin temen lu. Gampang itu masih ada sisa permintaan kan. Gokil. Apa lagi ya? Tolong. Re, kalau beli sarannya itu kan temen lu lagi mau mati. Gue mau duit gak habis-habis. Gila. Anjay. Itu duit semua tuh. Tolong. Iya, itu duit semua. Bre, itu apaan? Enggak ada yang lupa. Itu temen lu. Oh iya, sampai lupa gua. Masih di situ kan, bre? Lo banget sih anjing tinggal minta selamatin gua, goblok. Bentar, bre. Ini permintaan gua tinggal satu. Sayang banget ini kalau mau bazir. Maaf nih. Lu temen gua bukan sih? Emang lu pengen gua mati? Ya, setengah-setengah sih. Apa setengah-setengah, goblok? Setengah-setengah. Sebenarnya dari dulu kepengen Pokemon ada di dunia nyata sih. Tapi gua juga berat di kepengen punya bini kayak Isyana atau enggak BCL gitu. Bre. Dengerin gua, bre. Kita udah bertahun-tahun temenan. Beban kita pikul bersama, suka dan suka kita jalani. Lu susah gua bantu, gua susah lu bantu, gua yakin lu tahu apa yang mesti lu minta di permintaan terakhir lu ini. Pikapi? Gimana? Pika Pikachu. Parah ya teman-teman. Langsung next. Nampakkan. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Ternyata jin. Compose a cover letter that stands out. Baik daripada teman. Kok di kotak-kotak gitu.
kotok. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Bre, kenapa sih semua orang di sini kalau lewat selalu permisi-permisian terus? Itu ada sejarahnya, Bre. Jadi katanya zaman dulu. Zaman dulu ada apa nih zaman dulu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kun bintangnya. Mana? Diam, biarin dia yang jawab. Ada 2 kok. Ye, ada 4. Coba hitung yang benar. 1, 2. Mana lagi enggak ada? Nih, hitung ya. 1, 2, 3, 4. Dia mah bisa aja. Gigi alay, ketemu cabai jadi paket komplit. Iya, Bang. Mau enggak merit sama Abang? Ih, Bang, ras kita kan beda. Ntar kita jadi apa coba? Genderuwo. Iya, genderuwo. Antara genderuwo sama puto ijo sih. Asal jangan kolor ijo aja dah. Neng, mau Neng. Dia tangan kaki aja jadi bedong, gimana mau jadi laki lu nanti? Boro-boro mau nyari duit, kesandung batu aja muka duluan yang kebeletak. Kebab Turki. Gini-gini tuh bayaran gua gede, Bre, dari Turki. Orang kan pengen takut sama gua. Alah, bacot doang, jemu cewek dipanggang. No, ada orang tuh, coba godain. Yang mana sih? Itu tuh. Mana ya? Itu anjir, pura-pura enggak lihat lu ya, takut. Nah, kan takut sama orang aja lu lagu lu. Hah? Takut. Ezit lah, bentar. Ezit lah. Beres. Lihat enggak tuh muka dia? Beuh, kayak orang lagi tungguin sama debt collector. Ya elah, Cok. Udah, segitu doang. Ya ampun, nih gua ajarin. Watch and learn. Watch and learn. Perhatikan dengan baik. Don. Alah, ringan lah ini mah. Gua tuh, jangan main-main lu sama gua. Gua tuh udah pernah masuk nominasi poncong mancanegara lo, sampai pernah ketemu setan Conjuring. Gua sekarang. Anjing pocong. Ngibrit, lihat enggak tuh? Ngibrit, Bre. Buh, tampan dan berani. Seharusnya kamu setiap lewat di kuburan ucapkan assalamualaikum dan pemirsi. Sumpah. Aduh, oke. Langsung. Next, ijab kabul. Let's go. Salah dulu guys ya, let's go. Ijab kabul ya, ini ngapain nih? Saya ini gak enak, nanggut susu gak enak. Nama saya ini udah gak enak, nanggut saya ini 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maulida dengan mas koin emas 50. Salam, Mas. Hah? Maulida siapa, Mas? Lah, emang tadi. Oh, iya, lupa. Sorry. Ulangi ya. Lupa, Maulida siapa? Itu dari telenovela, lupa. Agak fokus ya, tadi. Ulang dah, ulang. Saya nikah dengan anak untuk susu dengan anak saya. Penggulunya juga ngomongnya enggak jelas, guys ya. Gimana caranya mau dengar gitu? Hey, why? Penggulunya enggak tahu nih apa. Orangnya yang mau nikah nih. Saya terima nikahnya Susi dengan mas kawin. Astaga. Bulunya itu. Susi siapa lagi, Mas? Keceplosan, Neng. Sorry. Enggak ulang. Saya terima nikahnya. Bentar, Mas. Terlalu dong. Dari bapaknya dulu. Oh iya, aduh. Sorry. Saya nikahkan Anda bunuh susu-susu dengan anak saya, Dewi. Dengan mas kawin sudah 50 gram main tunai. Saya terima nikahnya. Nikah si ini dengan mas kawin emas 50 gram dibayar tunai. Udah, sah. Nama mempelai wanitanya disebut dong, Mas. Kamu main-main ya sama aku? Enggak, bukan gitu. Sini, emang aku baru mati? Iya, sorry. Siapa? Seriusan kamu mikir? Mas, nama aku siapa kamu mikir? Nama mbaknya ini deh. Diam dulu, biarin dia jawab. Dewa 19 bukan sih. Saya kasih clue ya, Mas. Saya tadi sebut nama anak saya, Mas. Pak, maaf nih ya. Mohon maaf. Bapak ngomongnya kayak kumuh-kumuh, dia gak dengeran. Apa karena apa gimana tuh? Kalau jadi nyalahin bapak gua sih, anjir. Ulang. Ini gak bakalan miss lagi nih, bener. Bang, saya terima nikahnya Afifa. Afifah siapa lagi itu? Anggi, Sarah. Sepuluhin lagi. Itu nama-nama cewek siapa aja, Mas? Udah, batalin aja. Neng, jangan, please. Ya, bodoh. Utang Mas masih banyak, belum kebayar, Neng. Makanya serius, begonya skip dulu. Iya, bener. Ini pasti gak salah ini. Bener. Baik, diulang ya. Dibayar tunai. Gimana saksi? Gas. Pergi, ini tidak bisa teruskan. Loh, kalian siapa? Aku Maulida. Aku Susi. Aku Afifah. Aku Dina. Aku Anggi. Aku... Thank you.
Ternyata itu semua Ji katakan tadi siapa. Ternyata itu semua guys ya. Oke next, Bigo. Let's go, vocal reaction. Aduh iklan. Kok suka gak ada iklan loh. Kadang ada iklan, kadang enggak. Aneh. Sudah kita reaction lah. Ada yang bisa jawab nggak? 2 tambah 2 berapa? 4. Bang. Apaan? Kayaknya gue tahu tuh bang. Jawab. Okay. Jangan. Terakhir ngejawab salah, jangan bikin malu gue lagi lu ah. Tapi kan lu pengen kelihatan keren depan Desi bang. Ya udah apaan bener. Jawabannya? 3 bang. Bener nggak nih? Bener. 3. Kalau kita punya 2 apel terus tambahin 2 apel, jadinya 3 bang. Gak mungkin 5, gak mungkin 6, apalagi 4, gak mungkin bang. 3 bu. Salah. Tuh kan ah lau gimana sih? Teori sampah, mana Desi ngelihat lagi. Sorry bang, gua lupa kalau apelnya udah ada yang dimakan. Tuh kan kalau bego mah jangan belagu bego. Diam aja udah. Tapi bang, enggak usah, gua bilang enggak usah bikin gua tambah malu depan Desi. Kayaknya jawabannya 5, bang. Yang bener ah. Bener bang, kan 5. Kita punya 2 apel. Kalau ditambahin 2 apel sama satu yang dimakan jadinya 5, bang. 5, Bu. Salah ya. Otak gua bikin malu nama baik. Lah, bang, gua goblok enggak gara lu enggak pernah belajar, bang. Iya, gua tahu. Makanya kalau goblok mah diam aja. 4, Bu. Ya, bener. Gila. Yalah, si Rekin satu lagi yang jawab. Gak usah berbangga diri lu, baru disuruh belajar doang, belum nyari duit. Aduh bang, padahal tadi gua mau jawab 4 bang. Lu juga sama aja bego, bacot doang. Nah, sekarang 2 tambah 3 berapa? 7 Enggak, ini udah mau ketiga kali gua udah kagak punya muka ini. Tapi bang, kalau bener bisa benerin nama baik lu bang, depan Desi lu. Anjir lah, tapi valid gak nih? Nih bang, kan ada 2 apel tuh bang. 2 apel ya, 2. Terus ada 3 apel bang. Kalau kita hitung kan 1, 3, 5, 2, 7 bang. Ada 7 bang. 7 bu. Salah ya. Sip banget, sip. Mau gua kantongin aja nih muka sekalian. Kok salah sih? Otak gua. Lu tuh tahu diri, tong kosong tuh nyaring bunyinya. 5, Bu. Nah, betul. Tuh, dia nyaring bunyinya bener, bang. Kecuali dia. Sekarang 10 tambah 10. Yang bisa ibu kasih coklat nih, ayo. 20, bang, 20. Bodoh, amat bodoh. Cari aman gua, bacot doang lu, bodoh. Bang, 20, bang, seriusan. 20, bener. Ini pembersihan nama banget, bang. Emang lu gak mau ngasih lihat Desi lu pintar? Ntar Desi bakal... 20. Dia pintar ya. Ih, hebat ya. Ini bikin lemes, bang. Ya, tapi... 20. Enggak, gua gak mau ambil resiko lagi. 20. Ini paling banget, enggak, bang. 20. 20, Bu. Betul. Nih, ambil coklatnya. Coklat ini aku persembahkan buat Desi. Bego lu, bang. Lu bego. Lu bego. Tolong. Oke. Let's go, kita bakal. Next, suara hati maling. Kenapa jadi suara hati maling? Hah? Let's go. Iya perut, iya gua ngerti, diem ya. Udah ambil aja itu gak apa-apa, kesian tuh perut dari pagi belum dikasih bensin. Jangan bre, gak baik ambil punya orang. Bacot lu, jangan dengerin dia bre. Ya kalau ngomong emang yang paling bener aja udah. Jangan bre, percaya sama gua. Dengerin kata gua, kalau lu ambil suatu saat lu bakal nyesel. Nyesel mati kelaparan. Nyesel karena udah ambil makanan orang. Dan gak mati kelaparan. Dan hidup atas penderitaan orang lain. Belum tentu, kalau yang punya ini orang kaya gimana? Lah kalau yang punya orang miskin gimana? Gua tanya dulu kali ya. Kalau benar orang kaya, itu gua ambil gitu. Jangan itu gob. Bre, udah langsung ambil aja, itu baru pinter. Jangan bre, rezeki udah diatur. Lu pasti makan hari ini tanpa harus ngambil punya orang. Kalau bisa sekarang, kenapa harus entar ya gak bre? Apa iya ya? Gue emang lagi mager makan sih, entar aja kali ya. Jangan goblok. Mau debat. Goblok. Entar yang punya keburu balik, batal colong-pencolongnya. Tapi gak mood juga sih, itu makanannya kurang bikin nafsu. Si anjir jadi ngatain makanan orang. Lapar aja belagu amat lu. Ya emang bener bre, lu sendiri emang gak nafsu itu. Lihatnya aja udah males. Gua kan gak makan bre. Oh iya lupa gua. Woy kayaknya nih orang emang goblok dah. Iya dari tadi gua juga mikir gitu. Jadi males ngegodain dia. Iya perut, iya tenang ya. Tuh kan demonstrasi, udah sih kan. Ambil gak ya? Jangan bre. Diam lu, nih dengerin gua. Lu kan nganggur, gak ada duit. Yakin hari ini bakal dapat makanan halal? Emang ada yang peduli sama lu? Lu tuh sebatang kara. Ingat hukum rimba bre. Makan atau dimakan. Udahlah bre, jangan. Diam dulu mas, saya lagi mikir. Lu, makan ambil. Atau dimakan. Hukum rimba. Ambil aja. Ambil. Oke. Enggak. Ambil aja buruan. Ambil. Enggak. Ambil. Ambil.
Enggak, makanya tadi gue bilang gue juga malas kudain dia, bre. Tadi gue juga udah mau pasrah tuh. Ya si gob bener salah juga kagak terlalu paham dia kayaknya dah. Ambil. Nah, jangan, bre. Enggak. Ambil, buruan ambil, gue tuncep lu. Oh iya, bos, sabar. Tapi ambil anjir, lama banget. Buruan ambil cepet kelar, gue juga udah mau pulang ini. Maaf. Malah jurang gue yang bego apa gimana ya? Seriusan cuma 5 tahun. Lah ya bener. Baru berapa hari lalu udah divonis. Lah gue 4 tahun loh. Kok kayak gak adil gak sih? Adil kok, adil. Adil? Lu korupsi 10M loh. Gue cuma nyolong ayam. Lagi juga gak ayam hidup, ayam goreng. Cuma 10 ribu paling. Oke. Begitu saja guys ya ternyata. Aduh, yaudahlah aku bakalan segini aja video ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. And see you next video. Bye bye. Yeah.